Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Pada Wafam. Oke, di sini saya meliput proses pengeringan kangkung. Ini masa pengeringan sekitar 1 minggu, dan 1 minggu ini baru dibalik, kawan-kawan. Bisa dilihat, ini buahnya ada yang masih hijau-hijau seperti ini. Kalau sudah kering beneran, nanti bisa dirontok. Di usia untuk bisa dirontok itu sekitar 3 mingguan, kan, kawan? Kalau ada terik matahari yang panas sekali, malah bisa cepat 2 minggu juga bisa. Karena ini kemarin habis kena hujan deras pada malam hari kemarin itu. Jamur seperti ini, kawan-kawan. Ini kena hujan ini. Basah ini. Nah, ini kena hujan. Jadi kalau sering ada hujan ya sering dibolak-balik, tapi kalau enggak ada hujan ya enggak usah sering dibolak-balik, kawan-kawan. Karena nanti kalau sering bolak-balik nanti tenaganya banyak. Ini kalau sering hujan ya sering dibolak-balik biar enggak jamuran seperti ini. Oke, iklan dulu, iklan Sandra Swallow, kawan-kawan. Oke, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar bisa mengikuti konten-konten saya yang terbaru. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ini mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi sudah bisa dirontok. Jadi kita lihat aja besok 1 mingguan itu atau 2 mingguan sudah kering bener apa belum. Kalau kena hujan ya tambah nanti, kawan-kawan, keringnya. Semoga aja cuacanya panas terus. Untuk rendang kangkung biasanya ada yang warna hitam itu kenapa? Jadi untuk warna hitam itu karena pada saat pengiringan ini sering kena hujan. Jadi nanti warnanya rendang kangkungnya itu pasti hitam. Tapi kalau cuacanya panas terus, rendang kangkungnya juga bagus, warnanya kuning coklat. Jadi alasan hitam dan kuning itu alasannya karena kena hujan apa enggak. Jadi seperti itu, kawan-kawan. Oke, yang belum subscribe tolong bantuannya untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, kawan-kawan. Ini punya tetangga juga habis dipotong, ini punya tetangga.
balik ini ya. Belum ada satu mingguan, jadi masih hijau ini. Ini sudah satu mingguan, kawan-kawan. Ini jadi bedanya ya, kawan-kawan. Habis dipotong 3 harian, ini habis dipotong 1 mingguan. Warnanya sudah kering yang 1 mingguan. Nah, ini agak sedikit, kawan-kawan. Kasih saya ini lahannya di daerah Kabupaten Tuban, ini tempatnya di Desa Menturo, Kecamatan Soko. Oke, yang bagi yang minat apa untuk rendang kangkung kering buat pakan kambing atau sapi bisa order ke saya ya. Nanti saya kasih nomor saya di deskripsi, nanti bisa dilihat kawan-kawan. Rendang kangkung kering ini sudah musim panen di sini, jadi sudah banyak rendang kangkung kering. Oke, kemarin saya juga sudah ada kiriman ke Tuban Kota, ada yang mau juga ngambil ke sini. Jadi untuk harganya cocok ya, bisa diambil ke sini kawan-kawan. Oke, semoga video saya ini thank you.